Assalamualaikum teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat. Dan Bang Daf doakan semoga teman-teman sehat selalu, lancar rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Oke, setelah melalui jalan Karangsuru yang menghubungkan wilayah Pemalang dan Jalan Raya Bodeh, Bang Daf sampai juga di pertigaan Kedunggong. Ya, nama yang lebih dikenal itu teman-teman, pertigaan Kedunggong. Tepatnya berada di Desa Kuasen, masih masuk Kabupaten Pemalang nih. Perbatasan Kabupaten Pemalang dan Pekalongan adalah saluran Kali Comal yang nanti akan kita lewati nih. Kita akan melewati Bendung Kaliwadas. Bendungan inilah yang nantinya muara alirannya sampai jembatan teman-teman. Jembatan Comal, teman-teman biasa lewat situ kalau lewat Pantura. Setelah pertigaan, kita belok kiri. Seperti di video sebelumnya, jika ke kanan, kita mengarah ke Watu Kumpul, bisa tembus ke Belik, Radu Dongkal, bisa juga tembus ke Dieng melalui jalur alternatif ke arah Paninggaran, Pagelaran, sampai tembus ke Jalan Wanayasa, kawasan Dieng teman-teman. Yuk, kita tinggal ikuti jalur ini saja. Ini Jalan Raya Bodeh Watu Kumpul teman-teman. Jalan yang nanjak turun serta cukup halus ini benar-benar bikin asik buat riding. Meski perjalanan jauh dari Jakarta memakan tenaga, tapi kalau memang sudah menikmati perjalanan, lelah itu akhirnya hilang juga teman-teman. Perbukitan, kebun, hutan jati, aliran sungai menambah syahdu perjalanan yang dilalui ini. Teman-teman harus coba juga dong, jalan santai sambil menikmati perjalanan. Mata yang lebih banyak memandang tempat lain, dan kepala yang berisi dengan rekam keindahan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jalan masih berkelok dan di depan kita akan sampai di Bendung Kaliwadas. Bendung Kaliwadas ini berada di perbatasan Kabupaten Pemalang dan Pekalongan. Jadi buat teman-teman yang sering melintasi Pantura sebelum Pasar Comal pasti akan melewati jembatan Kali Comal. Aliran air sungai itu mengalir dari bendungan ini nih. Tapi masih ada satu lagi nih bendungan yang kapan-kapan nanti Bang Daf explore, yaitu Bendungan Sukowati di Kabupaten Pemalang. Thank you.
Setelah melewati bendungan, kita akan menyusuri jalur desa mengarah ke pasar ke sesi Pekalongan, teman-teman. Pemandangan desa yang syahdu dan sungai yang bikin pingin berendam nambah keseruan perjalanan atau touring ini nih. Kita akan melewati Dusun Bantul, tapi ini bukan Bantul di Yogyakarta ya. Kita terus saja melewati jalan ini sampai akhirnya nanti kita tembus ke pasar Kesesi, teman-teman. Sebelum perempatan, kita siap-siap untuk belok ke kanan nih teman-teman. Jika lurus, kita mengarah ke Pantura, Pasar Comal, dan pabrik gula legend zaman Belanda. Kalau ke kiri, kita akan tembus ke jalur yang menuju Comal juga teman-teman, dan lewat jembatan panjang. Itu salah satu destinasi wisata atau landmark daerah Kesesi ini. Sampai di pasar Kesesi, kita tinggal lurus aja. Kita ikuti jalan ini, lurus terus sampai ke titik 0 km kota Kajen. Oh iya, setelah perjalanan dari Jakarta, Bang Dap memutuskan untuk istirahat dan tidur, serta bermalam di kota Kajen, teman-teman. Sambil nanti Bang Dap kulineran dan juga keliling alun-alun kota Kajen. Ada Masjid Agung, banyak juga kafe atau coffee shop, tempat nongkrong, ada angkringan, dan juga ada kantor pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Thank you.
Alhamdulillah akhirnya sampai di Kajen juga nih. Sudah persis dekat bundaran Kajen atau Tugu 0 km kota Kajen, teman-teman. Jika ke arah kiri kita tembus ke Wiradesa, Jalan Pantura. Kanan kita bisa ke Banjarnegara atau ke Dieng, tapi mungkin next ya, kita akan coba lewat jalur arah kanan untuk ke Dieng. Tapi Bang Dap rencana akan menuju Batang, melewati daerah Reban, Subah bagian dalam, Pasar Bandar, sampai nanti Bang Dap ke Tanjakan Kerakalan nih. Oke, Bang Dap menuju penginapan atau guest house. Sebetulnya ada di sebelum Tugu 0 km. Tapi Bang Dap mau foto-foto dulu nih sebagai dokumentasi dan juga mengambil footage kalau Bang Dap sudah sampai di kota Kajen, di Tugu 0 km kota Kajen. Oke teman-teman, tadi udah sempat istirahat dan juga bersih-bersih, ganti baju. Malam ini Bang Dap mau muter-muter alun-alun Kajen sebelum Bang Dap makan nih. Bang Dap mau berfoto-foto sambil ambil footage juga gimana keadaan kota Kajen di malam hari nih. Seru juga dan syahdu. Bersyukur masih diberikan kesempatan untuk menginjakan kaki di daerah lain, sambil menikmati suasana berbeda yang tentu aja bikin hati adem. Karena sudah lapar, Bang Dap mau cari tempat makan dulu. Muter-muter sambil cuci mata, seru juga. Tapi suasana kayak mendung. Kalaupun hujan gak masalah sih. Suasana jadi makin syahdu. Setelah makan malam dengan menu yang cukup bikin keringetan dan serba sambal,
Bang Daf menuju ke penginapan sambil sekali lagi melewati Tugu 0 km di malam hari. Oh iya, menu seperti tadi yang Bang Daf makan itu gak lebih dari 100 ribu teman-teman. Entah kenapa Bang Daf juga bingung ketika Bang Daf melakukan eksplor atau traveling ke daerah Jawa Barat atau destinasi wisata Jawa Barat, mungkin terlihat lebih mahal ya ketimbang kalau Bang Daf eksplor ke daerah Jawa Tengah. Bang Daf juga nggak tahu kenapa. Meski hujan dan jalanan becek, justru di sini kesadaran itu bertambah. Episode selanjutnya kita akan ke Dieng nih, via tanjakan Kerakalan dan tol Kayangan. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Terus dukung channel ini agar terus berkembang dan Bang Daf bisa memperbaiki segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.